96,7 FM. Sonora Pontianak. Sahabat, Robert Pattinson jadi aktor Hollywood berikutnya yang memerankan Bruce Wayne atau Batman di film terbaru DC The Batman. Dari perannya sebagai karakter ikonik itu terungkap satu hal tersulit yang sepanjang proses syuting. Dalam sebuah wawancara dengan GQ, Robert Pattinson menyebut dirinya sama sekali tidak berpikir panjang ketika ditawari audisi sebagai Batman. Hal inilah yang sempat membuat agennya kebingungan karena Batman dianggap karakter paling normal sepanjang karirnya yang selama ini selalu dianggap mengambil peran tidak normal. Meski demikian, Robert Pattinson tidak setuju. Ketika penampilan perdana Robert Pattinson dalam Batsuit terungkap, sang aktor mendapat pujian, terlebih dalam trailer. Kita dapat merasakan sisi gelap yang berbeda dari film ini. Tentu respons positif yang didapatkan oleh Robert Pattinson berkat segala persiapan yang dilakukannya sebelum terjun ke lokasi syuting. Salah satu hal yang dianggap penting buat sosok Bruce Wayne adalah suara khas ketika ia berbicara. Inilah hal yang disebut Robert Pattinson paling menantang sepanjang proses syuting dan memerankan Batman. Meski sutradara Matt Reeves melarangnya untuk menyaksikan film-film Batman terdahulu dalam proses pendalaman karakter Batman versinya, namun sebagai fans Batman, Robert Pattinson amat kagum dengan suara Bruce Wayne versi Christian Bale. Menurutnya, cara Christian Bale menampilkan suara itu sangat ikonik. Batman versi Robert Pattinson pun punya nada bicara yang serupa.